Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan memasak olahan daging sederhana dan simple. Di sini saya sudah menyiapkan daging sapi kurang lebih 500 gram yang sudah saya cuci bersih tadi, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung, cabai merah 2 dan cabai hijau 2, daun bawang 2 batang, ada merica bubuk di sini, garam, penyedap rasa dan gula secukupnya. Kecap manis dan biji wijen untuk hiasan ya. Boleh kalian skip jika kalian tidak suka. Nah, pertama-tama kita akan iris-iris semua bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, dan daun bawangnya ya. Nah, jika sudah diiris-iris seperti ini, kita langsung saja memasak olahan daging sederhananya ya. Sekarang kita akan panasi minyak kurang lebih 2 sendok makan. Lalu kita akan tumis bawang putih, bawang merah hingga harum. Jika sudah harum, kita langsung saja memasukkan daging yang sudah kita cuci bersih tadi. Kita akan masak dagingnya hingga dagingnya berubah warna menjadi sedikit kecoklatan ya. Jika sudah kecoklatan seperti ini, kita bisa langsung memasukkan irisan cabai merah, cabai hijau, daun bawang, serta garam, gula, merica, dan penyedap rasa. Jangan lupa kecap manisnya juga ya. Lalu aduk kembali hingga semua tercampur rata. Di sini saya akan menambahkan sedikit air kurang lebih 50 ml untuk membantu proses pelunakan dagingnya. Masak kembali ya dagingnya hingga empuk, kurang lebih 15-20 menit. Nah, ini dia dagingnya sudah empuk, kita siap hidangkan. Di sini saya sudah menyiapkan nasi putih hangat seperti ini, kita akan tuangkan di atas nasi putih hangatnya dulu ya. Thank you.
Tada, ini dia oseng-oseng daging sederhananya sudah siap kita santap. Jadi, buruan, cus! Semoga video ini bermanfaat ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jika kalian suka dan mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar jika ada video terbaru dari saya, kalian akan menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.